Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Dan saya Cucunya Umur Film kali ini agak cukup berbeda karena mau membuat sebuah tutorial, di mana tutorialnya yaitu menambahkan stick control pada Ninja Storm 3 ya Naruto. Oke, kita coba dulu run animation gimana, kenapa dia tidak bisa memakai. Ya, di sini tidak ada ya. Jadi input controlnya tidak ada disconnect, hanya ada keyboard. Lalu bagaimana kita cara bisa menggunakan stick control ini? Kita harus quit dulu ya. Pertama kita buka open file location. Ini di filenya ini kita harus menambahkan stick controller. Kalian teman-teman semua bisa download di Google maupun dimanapun itu, mau di internet apapun, ketik X360CE ya. Untuk Ninja Storm 3 ini 34 bit ya. Kalau yang Ninja Storm 4 64 bit. Di sini kita ekstrak here aja. Sudah ada 360C. Kita masuk. Oke. Selanjutnya kita harus mencolokkan stick controllernya terlebih dahulu. Jadi arusnya tadi ya, kita keluarin lagi, ntar kita masuk lagi ya. Kita keluar dulu karena tadi lupa belum dicolokin. Oke, kita kembali masuk. Nah, di sini kita create karena di sini belum ada perintah apapun, kita create. Nah, setelah ini kita ini pilih ya, set automatic dua kali for setting seterusnya, biar langsung kita next. Sebenarnya ini harus menggunakan hotspot ya, terus menggunakan jaringan internet agar bisa checklist hijau. Dulunya saya sedang menyalahkan wifi nya sebentar. Sudah connect, mungkin nunggu beberapa waktu. Oke, cukup lama mungkin karena baru nyalain koneksi internetnya. Mungkin akan saya skip ya, biar lebih tidak menunggu lama. Mungkin kita ulang lagi aja. Kita ulang lagi karena internet baru nyala. Kita masuk lagi kembali. Oke, next. Apakah jaringan internetnya jelek? Oke, semuanya sudah centang hijau. Kita finish. Kita lihat auto ya. Kita auto, yes. Nah, sticknya sudah masuk dan sudah bisa digunakan. Saya coba untuk menekan tombol sembarangan di stick. Nah, di sini sudah ada tanda perintah ya, walaupun masih tidak sesuai dengan tombolnya,
kalian bisa setting di sini. Misalkan kalian mau setting X, berarti kita di sini kita record, kita pencet. Nah, sudah ada yang Y jadi hilang. Jadi Y ini kita record juga, lalu kita pencet yang atas segitiga ya. Oke, sudah. Kalau sudah kayak gini, sebenarnya sudah selesai, bisa digunakan. Lalu kita save. Sudah kita save, kita keluar. Kita close, kita refresh sebentar, kita masuk ke pengaturan kembali. Oke, kita sudah masuk ke NinjaSlot 3. Kita lihat control setting. Nah, ini dia. Sudah ada ya, teman-teman. Sini sudah muncul control. Kita oke. Dan selesai. Mungkin kalau bermain terlalu lama, jadi saya cukupkan sekian. Semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.